Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cilikson. Di sini akan mereview raket second yang baru datang. Hari ini tanggal 13 Juli 2022 ya. Akan mereview raket second yang datang. Di sini ada Babolat dan Wilson ya. Babolatnya ini tipe Y atau set reverse Y105. Oke, langsung aja kita cek untuk kondisinya. Babolatnya ini gripnya grip 2, 4/4. Over gripnya menggunakan ada tekstur tulangnya, masih bagus juga. Tampak kondisi dari samping, tulisannya agak pudar. Babolat Y105 atau nggak tahu ini dibacanya apa ini, kayak lupa Y. Tampak kondisi dari samping seperti ini, masih bagus ya. Ada lecet-lecet pemakaian wajar. Ayo, kondisinya masih bagus. Grommetnya atas masih utuh. Grommet atau pelindung kepalanya masih utuh, tidak ada sobek. Lecet-lecet biasa. Oke. Tampak dari samping sebelah sini. Oke. Lumayan bagus ya. Tampak muka dari depan. Seperti ini. Oke, tampak muka dari belakang. Seperti ini. Oke, kita cek untuk spesifikasinya. Spesifikasinya di sini ya. Untuk beratnya 270 gram, untuk balance-nya 340, lingkarnya 105 inch. Kemudian di sini untuk rekomendasi tensionnya 52 sampai 58 lps. Oke. Kalau ditimbang di tengah seperti ini. Agak berat kepala sedikit ya. Ini desainnya sangat unik ya. Ini lubang. Ini lubang. Frame-nya bulat ya. Seperti ini. Oke, ini namanya Babolat Y105 atau Side Reverse. Oke, kemudian untuk raket second yang kedua. Di sini ada Wilson Surge Pro 100. Untuk ukuran gripnya di sini 4/4. Gripnya menggunakan freezer juga, masih bagus, bisa langsung digunakan. Oke, tampak dari samping di sini lecet ringan, pemakaian biasa wajar. Untuk grommetnya masih bagus, masih utuh juga, tidak ada yang sobek. Oke, yang dari sebelah sini juga lecet ringan wajar. Oke, kondisinya dari depan seperti ini. Oke. Masih bagus juga. Dari belakang sini masih bagus juga ya, lecet-lecet tipis karena pemakaian wajar ya. Oke, kita cek langsung untuk kondisinya. Maksud saya spesifikasinya. Di sini lingkarnya 100 inch, beratnya 284 gram, kemudian balance-nya 32,5 cm atau 5 PTSHL. String pattern-nya di sini 16 x 19, rekomendasi tension-nya 53 sampai 63 lps. Oke. Kalau misalkan ditembang di tengah seperti ini ya. Tembang ya. Ya, di sini menggunakan senar kalau nggak salah ini Dunlop Blank Widow ya ini ya senarnya. Bagus ya. Ukuran 120 mm ya. Sempat dicoba kemarin, enak juga raketnya ini. Oke, okay. Oh ya, untuk informasi yang ini tadi senarnya menggunakan synthetic guard ya. Kalau untuk yang Babolat ini, kemudian untuk string patternnya coba saya hitung sebentar. Oke, okay, string patternnya sama juga 16 x 19.
Baik, untuk teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi nomor 08223055 2020, atau nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya, di share ke teman-teman grup tenisnya apabila ada yang membutuhkan. Jangan lupa juga di follow IG saya prambudi_id ya. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk info-info selanjutnya. Jangan lupa olahraga. Salam bola hijau ceplas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.